Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Veronica Muniaga. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memimpin apel pengamanan Pilkada Serentak 2017. Selain pengamanan pilkada, 1.500 pasukan yang dikerahkan juga disiapkan untuk pengamanan unjuk rasa serta ancaman terorisme. Presiden Joko Widodo mengkampanyekan gerakan Ayo Menabung dalam rangka Hari Menabung Sedunia. Presiden menyatakan masyarakat Indonesia harus membudayakan menabung dan investasi untuk menggerakkan ekonomi. Lagu kebangsaan. Gempa dengan kekuatan 6,6 skala Richter menyebabkan puluhan bangunan hancur di kawasan sekitar 42 km dari Perugia, Italia. Gempa merupakan gempa keempat dalam 3 bulan terakhir. At the moment, people are staying away from their houses. Primetime Talk hari ini bertajuk pelayanan publik mengerikan. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Go.